ada kampung nah kayak gunung. Jadi ini teh kampung terujungnya langsung di bawah gunung Lencopnya. Ya, di bawah gunung Lencop. Ini namanya Gunung Lencop. Lencop itu kalau bahasa Indonesianya lancip ya. Ya, Bang. Alhamdulillah. Sarang sahar di ditunggu. Sarang ramana. Oh. Tuh, pancurannya juga sampai ada dua di sini, sahabat. Punten teh. Ngejut tunggu teteh. Oh, kersaan. Ya, apa kersaan? Abdi ge kersaannya. Tuh, jalanan teteh mah dinu iuhnya. Sarang saha tunggu deh dia. Masya Allah, sahabat, ini pemandangan luar biasa sekali. Suasana sore setelah turun hujan, pemandangannya seperti ini, sahabat. Mam naon? Sangu. Tuh, sahabat, ini airnya. Karena ini selokan, sahabat. Dupi teh kampung naon? Panyiriban. Desa. Desa naon? Pangun Jaya. Tenun ya. Nyuhan, iya dong Nyuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saat ini saya sedang ada di Kampung Panyiriban, Desa Wangun Jaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Damang. Alhamdulillah. Sarang Akang Sa? Oh, saya Abi. Mohon. Kang Jenal. Ya, Kang Jenal, warga asli kampung sini, Kang. Oh. Itu kampung, iya tanya kampung Panyiriban. Masuk ke wilayah Desa Wangun Jaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Ini teh kampung tertinggi Kang di Desa Wangun Jaya atau gimana? Yang maksudnya di dataran tertinggi gitu di. Ya, di dia ada atas mentok teh aya di kampung. Teu aya deui. Oh, iya. Ya paling upami di ditu pasir jengjing. Tapi di bawah ieu kan nya. Posisi naon namina teh? Salatar. Gitu. Oh, salatar. Iya. Salatar pasir jengjing atuh geuningan. Itu tuh. Mohon. Itu kapal itu jadi salatar gitu. Mohon. Pasir jengjing. Saya di kampung nah kayak gunung. Jadi ini teh kampung terujungnya langsung di bawah gunung Lencopnya. Ya, di bawah gunung Lencop. Pemi masyarakat urang dieu mayoritas sok kana naon biasa aktivitasna? Ah, kana naon we. Tani atau nepi icalan? Anu icalan, anu kuli. Nu ka kota oge aya. Kota aya ada nu tarani mah urang tarbi. Oh, nu tarbi. Urang Cipajang. Urang dieu mah? Lama di daerah mah karena bangunan misalkan di calan mohon tapi ya muning kagungan ya asan ya kagungan saha kagungan obat tur biasa we tapi dirawat mah ku akang nya dirawat mah ku abi ya orok mah yeun terus orokan nya orok me yuswa setahunan iya teh di lahir bagi ka abeng sagede tapi ya jalan ieu tembusna ka mana ieu anu ieu mohon ayeuna nyambung deui kana lembur nu sanes kitu teu mentok tuntung gunung oh mentok ka tuntung gunung tapi ning dibangun jalannya cipayun teh tilas tebangan pinus oh kehutanan cipayun Kang banyu Kang maha bilih bade eta hawatos abdi bade ngiring ka ditu tuh ninggal silaturahmi insyaallah ge manawi kukurulingan di dianya di kampung. Mulih di mana? Kata informasi cekeng teh. Kagungan-kagungan. Lain. Sudah, udah mah. Kagungan itu saung kita mau. Aneh komunus. Oh. Siapa mulih di mana tuh? Sul Marab Muni. Oh, Marab. Tanyana panjang hujanan. Tadi ada potong bubur. Lah. Terus buburannya kadenya. Bubur. Kagungan di BPN di Wasu teh beta. Tahu informasi cekeng tadi. Sanes ya mah ieu tukang pipi dewan ya mah. Mulih di mana Akang? Dari itu Tonggo. Oh, dari Tonggo? Iya. Eh, wis di Tonggo? Iya. Lajeng ke mana tuh? Di situ. Oh, ke Lebak? Ini namanya Gunung Lencop. Lencop itu kalau bahasa Indonesianya lancip ya. Kita coba tengok dulu ke depan.
melihat gunungnya. Nah itu sahabat, itu gunungnya, namanya itu Gunung Lencop. Ini di sawah sahabat, kalau dideketin ini kelihatan banget kalau dari sini. Ini banyak bekas kaset ya, pita kaset zaman dulu dipakai buat nakut-nakutin burung sahabat tuh, yang kayak gini. Ini di bawah sana tuh banyak, cuman dari kamera mungkin kurang begitu jelas. Ternyata di saung bawah itu ada orang sahabat, mungkin ibu-ibu itu lagi tunggu padi karena di sini sepertinya banyak burung pipit. Tuh betul sahabat, itu ada yang gombrang-gombrang mukulin ini, mukulin black ya, kaleng. Terus ada juga tuh ibu-ibu yang lewat di pematang sawah. Pematang sawah itu kalau di sini mah namanya teh galengan. Kita coba ke sana ya sahabat, ke saung ini, karena dari kejauhan tadi ada ibu-ibu yang sedang tunggu. Terus di sana juga kelihatannya mah ada orang sahabat ya, karena dari saung ini juga ada kepulan asap. Punten ibu, jadi tunggu. Cok duit kata bu sebaraha tunggu. Bisa jam 5. Aduh kata bu 5. Kang Onawan ya teh? Bulan? Kang Onawan. Oh yes, di video. Yes Kang Onawan. Kang YouTube. Kang YouTube. Oh, Onawan. Tuh. Halo. Onawan nyeblok. Onawan nyeblok. Tos rami, sakun ngelencok teh. Henteu, caca, oh. Damang. Alhamdulillah. Sarang sahari dia tunggu. Sarang Ramana. Oh. Wihela. Wihela ieu neng dia ngiring. Rawasan ieu saung tuh. Tengah sawah. Tapi udah bumina caketnya. Eh, tahu ieu saung putra. Betul ya tuh di saung itu. Putra. Itu teh. Abang tadi dongkutan kieu mah tuh maka ieu. Kunaon ku manuk? Oh, da hayam teu aya pangetnya. Hayam aya. Pengen hayang ka saung nu itu. Mohon ada kapengkar ngiring atunya ngalangkungnya nengal iya mangga tuh di kantun neng atuh ayeuna mah saya mangga janten artos mohon pidoa anak punya mudah-mudahan amin amin amin. Kita akan silaturahmi ke penunggu yang ada di saung ini sahabat. Kata ibu barisan jalannya ke sini. Kalau orang sini mah beneran ya, sampai sore juga masih rajin. Sekarang hujan-hujan ya, barusan hujan deras di sini. Tunggu padi, kata si ibu tadi sampai jam 5 sahabat. Karena rumahnya juga dekat dari sini. Duh, jali ke sahabat. Tahu atas cipayun. Kelas sebelas sekolah. Kelas 2. Kelas 2 SD. Sanes. PAUD. OMI. Getol neng, ngarencangan mama tunggunya. Ngarencangan mama tunggu. Getolan neng, kersaan. Wah airnya golontor begini sahabat tuh. Tuh, pancurannya juga sampai ada 2 di sini sahabat. Oh iya, ternyata jalannya ke sini. Teh yuk hayam teh. Syuh. Syuh. Punten teh. Ngejet tumbuh teh.
Oh, kersaan. Tentunya, apa kersaan? Apalagi kersaannya. Hujanan teteh mandinu iuhnya. Oh, mandinu iuh. Serang saat tunggu, Dede. Ira. Kamana si Ana? Daya. Damel. Merantau. Oh, dunia merantau. Mencari nafkah. Mencari nafkahnya. Di kumaha teh teteh di betetan gitu. Oh, di betetan sih. Bari gugurowokan gitu. Ah, betul. Gugurowokan. Ya, teteh juga ngejemirin sene. Oh, Masya Allah. Mana aja yang gelap tuh. Atau tuh sambil si duru teteh. Iya, aduh. Gaya sih ya teteh. Enakan. Itu coba di hordengan teteh. Ah, mau. Ya, teh kami siang. Nyenak kurang kali. Tadi suka panasan. Oh, palingan di tening ayah alat masaknya. Mohon. Alat masak. Mau sok nahar cahaya. Gampil. Mohon ya. Tebukuran cahayanya teh. Banyak gitu. Jadi kata tabu sabaraha tuh tadi dia? Lebih kan kake tabu setengah, tapi lima. Kadang-kadang pamit kok mah aya mana mewek kan. Pamit rata-rata mah tabu setengah lima, tabu lima maksudnya. Lima, tabu lima. Eta sok tos we, eta aya mana mah tabu lima kuningan. Lupi ibu nentang we teh tuang ibu. Mohon eta teh ieu mah sa palaputra mamah we di paling. Sa gemplak di datang teh. Mohon. Acara naon ieu teh? Abdi. Ah, YouTube serius? Oh. Videoan bari ameng ka dieu? Iya. Di bawah teh sungai teh nya. Ini guluduk eta. Agung caah ngadanya. Teteh ieu kebetahan kieu teh bari healing ieu mah teh. Heeh, atuh. Ya. Coba teh bari healing tinggal pemandangan wah luar biasa ini. Memang upami hujan teh kieu nya kabut teh ka dieu. Kabutna. Kanal kieu tuh. Pami nuju panas teh ala katinggalna teh sae gitu dingin gitu cuaca bengras gitu bengras gitu berarti kada enjing-enjing ka dieu nanya lohoran lah sekitar pami teu hujan mah enjing-enjing tabus salapan we wah ieu teh sae ieu teh teu katinggal teu kapal ieu teh Husni Cahya Gumilar tah Husni Cahya Gumilar Husni Cahya Gumilar nonton tehnya Kampung Panyiriban. Sarang teteh naon tadi teh hilap deui? Hah? Sarang teteh naon? Sarang teteh aing. Teteh aing. Nya tetehnya aing nya. Teh mangga tehnya. Mangga. Assalamualaikum. Nah, sekarang kita akan melihat suasana perkampungannya, sahabat ya. Setelah barusan melihat aktivitas warga di sore hari. Mulih teh mana teh? Airnya di sini mah subur sahabat ya. Banyak air galau lontor sahabat tuh. Ini juga di sini sudah ada selokan. Cuma memang airnya karena hujan deras jadi sekarang agak keruh. Masya Allah sahabat ini pemandangan luar biasa sekali. Suasana sore setelah turun hujan pemandangannya seperti ini sahabat. Ini musola ya.
Di atas tuh kelihatan ada speaker, ada pengeras suara. Di sini ada tiang listrik tapi tidak ada kabelnya, sahabat tuh. Mam naon? Sangu? Di kemana di gogot gitu? Oh, kena plastik mam sangu tanya. Ayo omong itu. Kemana nyelak gelas? Saum? Tuh sahabat ini airnya. Karena ini selokan sahabat. Selokan itu kali kecil. Tapi airnya deras karena ya sedang hujan, jadi di sini cukup becek jalannya. Dan ini sawahnya baru saja dicangkul. Ini juga belum beres ya karena belum dirata.